Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial masker dari bahan alami, yaitu buah nanas sama madu. You know ya guys, kalau buah nanas itu bagus banget buat kesehatan tubuh dan juga buat kecantikan kulit. So guys, apalagi madu. Nah, jadi di sini saya menggunakan madu pekat hitam seperti itu ya guys. So guys, jadi ada 10 manfaat loh guys dari masker buah nanas. Nah, jadi manfaat yang pertama untuk mengecilkan pori-pori. Manfaat yang kedua untuk mencegah timbulnya jerawat. Manfaat yang ketiga untuk membuat kulit menjadi kinclong guys. Dan manfaat yang keempat menjaga kesehatan bibir. Nah, jadi ini juga bisa loh diolesin di bibir gitu. So, manfaat yang kelima untuk menghilangkan bintik-bintik hitam. Manfaat yang keenam untuk membuat kulit wajah awet muda. Manfaat yang ketujuh untuk mengatasi peradangan kulit wajah. Manfaat yang kedelapan untuk melembabkan kulit wajah, guys. Dan manfaat yang kesembilan menjadikan kulit lebih halus. Manfaat yang kesepuluh untuk kulit tampak lebih cerah. So guys, itu dia 10 manfaat dari masker buah nanas. Oke guys, langsung aja yuk kita buat. Nah, jadi yang pertama-tama nanasnya kita kupas dulu, kemudian kita cuci dan kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Terus habis itu kita tumbuk. Nah, jadi buat kalian bisa juga di blender, tapi di sini saya just tumbuk aja ya guys. Kita tumbuk sampai halus ya, kira-kira aja bisa dipakai buat sekali pakai aja ya, jadi biar nggak kebanyakan gitu. Oke guys, langsung aja yuk kita tumbuk nih sampai halus. Oke guys, jadi ini nanasnya sudah saya tumbuk halus ya guys. Oke, langsung aja yuk kita buat. Nah, jadi di sini saya menggunakan ukuran sendok kecil ya, jadi biar sekali pakai langsung habis gitu. Oke guys, 1 sendok nanas yang sudah ditumbuk. Kemudian nanti kita tambahkan 1 sendok madu ya guys. Oke guys, kemudian kita aduk sampai merata ya guys, biar menyatu gitu. Oke guys, jadi ini maskernya sudah jadi ya guys ya. Jadi teksturnya tuh seperti ini. Dan ini bisa dipakai sekali pakai langsung habis gitu. Oke guys, jadi sebelum masker buah nanas dan madunya diaplikasikan ke kulit wajah kita, terlebih dahulu kita harus cuci muka dulu ya guys. Jadi muka kita dalam keadaan bersih alami tanpa make up. Oke guys, langsung aja yuk. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for a way to anger change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Open to love.
Oke guys, jadi ini masker buah nanas sama madunya sudah saya aplikasikan ke seluruh wajah saya ya. Kemudian kita diamkan selama 10 menit ya guys. Oke guys, jadi ini maskernya sudah saya diamkan selama 10 menit ya guys. Kemudian kita cuci muka menggunakan air hangat dan habis itu kita bilas menggunakan air dingin guna untuk menutupi pori-pori di kulit wajah kita. Oke guys, jadi kalian tadi sudah lihat kan bagaimana saya mengaplikasikan masker buah nanas dan madu ke wajah saya. So, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan seger, fresh, dan kenyal. Oke guys, itu dia tutorial and reviewnya. So, sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh iya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Please one more time guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye, love you so much. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.